I can see it from their perspective as well. I can I can empathize why player okay. well, player the most important thing is just uh, GI, right? Of course. Itu kalau dari gua. Nah sekarang Dit Kita hmm. ngebahas Empat tim uh, Upper division Kita mulai dari Fnatic Fnatic digadang-gadang okay. Ketika mulai Datengin Empat Filipin Dan nge-stay Satu uh, Satu Thailand Yaitu dari Japs Digadang-gadang yep. Bakal menjadi Tim yang paling susah Dikalahkan Setelah T1 setelah T1. Yes. Setelah T1. Karena okay. kita belum ngomongin Boom ya. Setelah T1 karena yeah, yeah, pengumumannya yeah, yeah. T1 itu eh sorry, pengumumannya Boom itu setelah pengumumannya Fnatic announce full roster. Dan yep. Tapi ternyata mereka malah sitting down dengan dua win dua lose series. Nih. Mm. Apa sih dit yang salah dit dari Fnatic? Dit mereka punya Raven, mereka punya Armel, Japs main di posisi 3 lagi DJ balik ke 4. Janual SND, uh, Rising Star juga bagus banget tapi what happened dit? Kalau gue nonton banget nih gue uh, semua nonton match Fnatic, nonton semua. Aha. Dan sebenarnya mereka tuh nggak jelek, Dim. Oke. Okay. Mereka tuh nggak jelek. Okay. Waktu lawan tim SMG, mereka tuh mainnya udah bagus banget, tapi entah kenapa waktu tim SMG lawan Fnatic, SMG-nya jauh lebih bagus, jauh lebih <laughs> bagus. Jadi si SMG-nya tuh masih angin-anginan. Jadi si Fnatic-nya tuh kayak 80, 80, 80, 80 gitu kan. Mm -hmm. Si SMG-nya tuh 70, 90, 70, 90. Nah, waktu lawan Fnatic, dia tuh 90 SMG-nya tuh. <laughs> Jadi kayak Fnatic udah bagus, udah rapih menurut gue kayak nggak ada kesalahan yang bikin mereka kalah Tapi karena gerakan SMG yang bikin uh, Fnatic-nya ya jadi kalah itu smg yang bagus menurut gue waktu lawan SMG Waktu lawan Boom emang, ya Boom menurut gue emang udah next level lah dari segi draft, dari gaya main uh, Boom emang udah uh, satu tim yang gue bilang bisa, meskipun ini baru uh, season pertama ya di V1 yeah. Tapi gue bilang Boom bisa masuk security eye sih dari tiga slot gitu masuk major satu dua kali saya tidak serius, serius. kalau dari permainan ya mungkin gua bisa masuk TI ya ya harusnya bisa sih kalau ngelihat dari performance hmm. mereka sekarang mereka delapan kosong iya kalau misal stabilan mereka kalau major ya gue yakin nih seratus persen bakal masuk major pas masuk TI nya mungkin kayak delapan puluh bisa masuk cuman chance nya gede banget bung chance nya gede banget beda Adari lah ya sama main. tahun lalu mungkin ada chance tapi kayaknya harus try mm. banget gitu kan kalau tahun lalu yeah, ya. Iya, berat, 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 Nah, berat. ini apa yang pengen gue bahas Kalau ini tentang, kita kan bagus. Iya, tentang tentang mm. Bumi boom dan juga uh, tim yang tersisa yang belum kita bahas adalah T1. Execration tadi yes. lu udah sempat mention gitu kan di mana mereka mm -mm. mulai rapi mainnya dengan dengan beberapa uh, apa namanya uh, playstyle yang mereka tunjukkan di beberapa match 3 uh, tiga match pertama lebih tepatnya di di upper division. Yeah. Sekarang kita ke T1 dan juga Bumi Sport. Bumi Sport menurut gue adalah Pertama, pemenang dari bursa transfer Sotis Asia. Kemudian pemenang dari half season itu udah pasti. Half season mereka sitting di paling atas. Walaupun memang t belum main banyak. Tapi dia yang paling paling bagus performance-nya. 8-0, 4 series game, menang tanpa ada kecuali satu game pun. Dan itu yang bikin gue mulai ingin menanyakan. Siapa yang bilang, ya oke-oke. Pasti akan ada yang bilang kayak gini. Kalau gue bilang, kalau gue bilang. Siapa yeah. yang kemarin bilang Tino gak layak masuk BUM, pasti akan ada yang bilang, yang bagus kan bukan Tino-nya. Mm. Dan gue pernah dapet, yeah. gue gak tau dari siapa juga, ada yang pernah bilang siapapun yang masuk ke Bumi Sport sebagai posisi satu, akan tetap bikin menang karena memang empatnya yang lain sudah bagus. Itu bener gak Dit? Kalau buat gue, itu juga gue salah satu yang bilang. Okay. Untuk di match-match yang sebelumnya, bukan bukan yang pertama ya argumen uh -huh. lu yang kedua uh -huh. untuk di match match sebelumnya itu kalau misalnya Tino nya diganti carry siapapun tier satu ya uh -huh. tier satu mau kayak siapa ya mochel gitu misalnya mochel okay. ganti okay. Tino menurut gua uh -huh. masih bisa menang karena emang di situ bintangnya itu Yopats untuk di beberapa match terakhir Betul. karena Yopac nya emang wah itu waktu final BTS lawan tim Motivitas Gaming yang menang 3-2 itu udah One main show banget gitu, Yoparts. Jadi kalau yang di sana, uh, siapapun yang main, menurut gue bakal menang. Tapi kesini ya emang terlihat tino -nya itu melengkapi. Okay. Jadi Boom itu bukan mencari uh, superstar di posisi carry, tapi mereka mencari orang yang bisa melengkapi gaya main mereka, yang di mana kalau Yoparts-nya lagi um, apa ya, lagi overpower banget, mm -hmm. lagi snowball banget, si support, si carry itu nggak usah terlalu banyak flapping, <laughs> tapi langsung ngikutin gerakan Boom ya. Jadi okay. menurut gue emang, Tino masuk ke boom itu salah satu uh, bukan mencari yang terbaik tapi mencari bukan mencari yang sempurna tapi mencari yang terbaik untuk melengkapi kalau buat gue sih. Oke. Okay. Karena Tino, oh gameplay dia Tino sempat main offline juga kan kemarin. Betul. Sempat main offline. Uh, Tino dari dulu juga hero poolnya banyak banget. Jadi menurut gue yang dicari sama BOOM memang uh, satu orang yang bisa melengkapi aja sih. Oke okay, oke. Okay. Kalau dari gue. Ya. Kita sekarang ngomongin Tiwan. Kalau bumi udah selesai T1, hmm. tim yang paling ditunggu-tunggu untuk ketemu sama Boom saat ini. Karena Betul. karena beberapa. Tidak ini gua kasih bocoran juga ya buat teman-teman yang mungkin penasaran. Saking pengennya dan kelamaan nunggu ini match langsung dari DPC, ada beberapa sponsor yang pengen bikin friendly match loh. Kalau gua kalau pada pengen tahu. Saking pengennya oh, orang pengen nonton gimana sih sebenarnya Boom kalau ketemu sama T1 atau be, begitu juga sebaliknya. Gua kasih tahu ya, gitu kan. Ya. Itu banyak banget yang 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 udah ngajak boom. Kita mau kalian uh, kayak showmatch lawan T1, terus akhirnya Indian. Intinya kita tolak karena kita mau itu ada di divisi aja gitu. Intinya gitu, hmm. cuman yeah. T1 sendiri gitu kan. Menurut gue, ya udah jadi T1. Karena itu yang gue bilang kemarin waktu gue bikin narasi T1, ya T1 gitu loh, gak ada yang berubah. Mereka stay as a five performance, mereka gak ngedrop, malah menurut gue lebih yep. konsisten dari lo sendiri gitu. Iya, gue setuju, setuju banget. t dibanding uh, kalau masalah TI, TI mereka udah nggak bisa dipungkir ya. mereka delapan besar TI, mereka mainnya bagus banget. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang itu jauh lebih rapi, Dim. Oke. Okay. Okay. Jauh lebih rapi. Kalau pasti TI itu mereka lebih uh, save -face, uh -huh. face nya itu kadang uh, terlalu under. Uh -huh. Terlalu banyak Dim, di safe lane, uh -huh. kuku yang uh, banyak ambil alih. Kalau okay. waktu TI, meskipun mereka tetap delapan besar dan strategi itu works buat mereka. Sekarang mereka lebih lebih next level lagi. Okay. Jadi kukunya tetap ambil alih, tapi servisnya nya lebih ke secure. Kalau kemarin waktu TI itu gue lihat kayak servisnya nya uh, gameplay nya itu kalau misalnya carry carry biasa kan, begitu landing udah gaman pindah ke offline kan. Offline nya yang ngalah gitu. Kalau waktu TI kuku tuh nggak, kuku dapat satu item dulu baru ngasih lahan buat service. At least kukunya secure dulu satu item. Baru perang. Kalau sekarang Uh, savage-nya landing-nya lebih secure sama white mon udah pasti ya white mon udah eh uh, no cure lah landing-nya jago banget white mon landing uh, udah oke okay banget kuku hero-nya pun nggak terlalu butuh banyak item meskipun ada beberapa cuman pembagian lahannya itu pas kalau sekarang menurut gua jadi safe nya tuh nggak terlalu diem di safe lane atau kalau misalnya diem di safe lane juga landing udah di secure udah banyak ward. Jadi menurutku udah next level lagi makanya T1. Makanya ini gue lagi nunggu-nunggu juga nih T1 lawan. Ya gabut nampaknya saudara kita lihat oh, ini satu banget, nampaknya. Dan gue pun nggak belum kan kalau misalnya kemarin gue nggak prediksi kalau secara performa ini lebih bagus dari ini tapi ini menurut gue dua-duanya lagi bagus banget. Jadi kalau misalnya ada yang bilang dit boom melawan T1 50-50 nggak ada nggak ada 5545, nggak ada fifty benar fifty kalau gue boom T1. Oke, okay, oke. Okay. Ini menarik nih Ini karena Karena emang seru banget. Ya itu yang gue bilang tadi yeah. saking pada orang pengennya nungguin kelamaan nih di divisi kan bahkan di mm. di Liquipedia itu belum ada jadwalnya, saking belum ah, bisa ditentukan bener. gitu kan, belum ada jadwalnya kapan mereka ketemu dan banyak juga sponsor yang pengen bikin show match gitu tapi intinya ditolak. So, pertanyaan terakhir <laughs> okay. gue tentang upper division nih Kira-kira siapa okay. yang bakal finish di posisi 1, 2, dan 3? Karena 1-2 ini menurut gue masih bisa rebutan Walaupun uh, yep. sekarang uh, Boom udah empat Tapi T1 masih dua aja dengan total uh, game yang dia mainin baru dua kali Kira-kira, Dit yes. Apakah Boom yang akan main di playoff major Atau T1 yang akan main di playoffnya Sedangkan major group stage dan juga wildcardnya Akan jadi rebutan buat siapa? Kira-kira siapa, Dit? Silahkan Nah, kalau misalkan uh, Seperti gue bilang tadi, 50-50 Jadi kalau misalnya memang mereka mm -hmm skornya sama ya nanti lihat boom lawan T1-nya kayak gimana tapi kalau misalnya dilihat dari secara statistik T1 baru main dua kali jadi masih ada kesempatan kalau misalnya ya pleset gitu kita nggak mm -hmm. tahu nggak pernah tahu kan siapa tahu tangannya lagi kesemutan apa gimana <laughs> kita nggak tahu jadi secara statistik emang Boom yang lebih di atas karena mereka udah main dua kali lipatnya T1, okay. jauh lebih banyak tapi kalau misalnya segi performa ini dua tim yang lagi bagus banget sih. Oke. Okay. Gua nggak mau menilai 50 0,5% Gitu enggak? Okay. Gua bilang ini tim yang imbang banget, tuh. Dua duanya lagi bagus sekarang, jadi ya tergantung. Tapi chance-nya lebih ke arah boom, karena boom udah main lebih banyak dan menang lebih banyak. Okay. Kalau untuk masalah, jadi posisi duanya boom T1. Kalau gue ya, satu mm dua -hmm. boom T1. Kalau tiganya ini bakal okay. jadi rebutan juga, karena kandidat terbesarnya poinnya sama semua: SMG, motivetas, sama Fnatic Betul, itu yang uh, lagi di atas banget gitu. Mm -hmm. Jadi menurut gue agak susah juga SMG. Nah, itu masih angin-anginan tuh. <laughs> SMG kadang mainnya bagus, kadang kayak biduannya kelihatan kayak ngetil gitu loh. Kayak ada Miduan mati by back, ya. mati lagi ya itulah. Jadi kayak gitu SMG. Jadi SMG ya bisa kata angin-anginan. Fnatic menurut gue masih bagus loh. fanatik okay. Fnatic masih bagus karena kalahnya pun emang mereka kalah sama tim yang uh, lagi bagus dan SMG yang lagi di atas gitu, ya. yang lagi 90-nya itu. Menurut okay. gue fanatik masih bisa motivasi gaming. Fnatic motivasi <laughs> gaming sih. Oke. <Okay>. Okay, <laughs> MTG, jadi... Fnatic MTG sih. Oke, okay. jadi yang degradasi menurut prediksi lo? ob TNC? Obi, sama TNC. TNC sih, wah itu udah berat banget dari gaya mainnya, dari landingnya pun. Kayak orang-orangnya masih belum, belum sehati gitu loh kayak nggak tahu sih misalkan super 4 sama 3 si tiganya tuh nggak tahu empatnya ngapain kayak yang yang satu empatnya lagi ninggal tapi si tiganya masih main agresif ya pasti mati oh, kayak gitu kan iya, jadi masih iya, belum iya. dari lainnya pun belum nyatu gitu dari playernya belum nyatu jadi benar-benar susah kalau buat TNC okay. jadi Obenion sama TNC bakal berat Execration yang ya tadi kita bahas juga karena dia baru ganti satu player karena karena Ben Omega itu kan si Van okay. jadi masih masih belum kelihatan kalau Execration Okay, cuma gue okay. lebih ke arah Fnatic MTG sih Fnatic MTG yang bakal rebutan oke okay, kalau mm. gitu udah semuanya dibahas lower division upper division gila oh, panjang nih. banget gua bikin jalan <laughs> dua part kayaknya ya kayak harusnya sih Harusnya boleh boleh part, boleh boleh. tapi anyway, ini satu satu anyway dit thank you banget udah mau ngobrol Ayup, uh, yup. semuanya udah lo lo tuangin di sini barengan sama mm. gue tentunya uh, I wish you nothing buat New Year tentunya uh, di tahun okay. 2022 Uh, have fun sama live streaming castnya juga karena masih ada half season Thank you, masih thank you, you, yes masih ada ya. Oke okay, guys, thank you yang udah pada nonton, bye-bye guys Thank you guys, bye-bye